Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 7 menggunakan data. Mari kita periksa bagaimana menyelidiki kecenderungan data. Ada di halaman 245 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak. Gambar di samping kanan merupakan histogram yang menunjukkan suhu maksimum harian di Sapporo sepanjang bulan Februari 2013. Sebagai contoh, interval kelas pertama adalah paling sedikit negatif 6 derajat Celcius dan kurang dari negatif 4 derajat Celcius. Kita cermati anak-anak untuk histogramnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk pertanyaan ke-1, berapa derajat Celcius interval kelas pada histogram? Kalau kita cermati, interval kelasnya anak-anak dari negatif 6 ke negatif 4 itu plus 2. Selanjutnya, yang mudahnya dari 0 ke 2 itu plus 2. Dari 2 ke 4 itu juga plus 2. Jadi, interval kelasnya adalah 2 derajat Celcius anak-anak. Soal kedua anak-anak, gambarlah grafik frekuensi garis pada gambar di atas. Baik, sudah ibu kutipkan untuk histogramnya. Sekarang di sebelah kanan kita membuat grafik frekuensi garisnya anak-anak. Dimulai dari antara 0 negatif 6, di sini kita titik dulu di tengah-tengah. Selanjutnya pada kelas negatif 6, negatif 4, di sini juga kita titik di tengahnya. Semua kita titik di tengahnya ya anak-anak. Sampai di sini 8 lebih di sini juga kita titik di tengahnya pada 0 di sini. Selanjutnya kita hubungkan dengan garis, maka terbentuk grafik frekuensi garisnya anak-anak. Soal ketiga, identifikasi frekuensi kelas paling sedikit 0 derajat Celcius dan kurang dari 2 derajat Celcius. Kemudian hitunglah frekuensi relatif kelas tersebut. Baik. Kalau kita cermati untuk frekuensi kelas paling sedikit 0 derajat Celcius dan kurang dari 2 derajat Celcius, di sini anak-anak ini jumlahnya ada 5, frekuensinya 5. Jadi frekuensi kelasnya sama dengan 5. Selanjutnya frekuensi totalnya anak-anak di sini 2 ditambah dengan 8 ditambah dengan 9 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 28. Frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas dibagi frekuensi total, sama dengan 5 dibagi dengan 28 sama dengan 0,178. Pembulatan sampai 2 angka di belakang koma, berarti karena di sini 8 jadi 0,18 anak-anak untuk pembulatannya. Soal keempat anak-anak, identifikasi modus, identifikasi juga nilai kelas dari kelas yang memuat median. Baik, kita cermati kembali histogramnya. Ini untuk frekuensi tertinggi di sini 9. Ini pada kelas paling sedikit negatif 2 dan kurang dari 0, maka modusnya di sebelah kanan anak-anak. Modusnya pada kelas paling sedikit negatif 2 derajat Celcius dan kurang dari 0 derajat Celcius. Nilai kelas yang memuat modus nih, nilai kelas untuk paling sedikit negatif 2 dan 0 adalah negatif 1 di sini anak-anak. Nih nilai tengahnya, berarti nilai kelas yang memuat modus sama dengan negatif 1 derajat Celcius. Lanjut, sekarang medianya. Frekuensi totalnya tadi ada 28 anak-anak, N-nya sama dengan 28. Letak median sama dengan setengah dikali N sama dengan setengah kali 28 sama dengan 14. Jadi pada posisi kelas yang ke-14, ini frekuensi kumulatifnya kita hitung. Di sini 2, 2 tambah 8, 10. 10 ditambah 9, 19. Ke-14 itu ada di sini anak-anak, ada di sini. Ini ada pada kelas paling sedikit negatif 2 dan kurang dari 0. Ini letak medianya ada di sini. Jadi medianya pada kelas paling sedikit negatif 2 derajat Celcius dan kurang dari 0 derajat Celcius. Nilai kelas yang memuat median berarti sama dengan modusnya anak-anak, yaitu negatif 1 derajat Celcius. Soal nomor 2 anak-anak.
Nyatakanlah nilai pendekatan berikut dengan memakai 3 angka signifikan, kemudian tentukan nilai absolut atau mutlak galat terbesar. Soal ke-1, 3,190 meter. Baik, Ibu bahas. Ini 3,190 meter anak-anak. Nilai pendekatan dengan 3 angka signifikan, berarti ini cukup 3 angka. 0 paling belakang ini tidak ikut, berarti sama dengan 3,19 meter. Angka signifikannya berarti 3, 1, dan 9. Kalau 0-nya ikut, ini karena di belakang 9, ini menjadi 4 angka signifikan anak-anak. Selanjutnya, jika nilai sebenarnya adalah A, maka jangkauan A adalah, ini kita cermati cara mudahnya. Kalau 9 ini kita anggap 90, dikurang 5 berarti 85, menjadi 3,185, kurang dari sama dengan A, kurang dari ini 90 tambah 5, 95, 3,195. Nilai absolut galat terbesar ada di sini anak-anak, di sini nih. Nih. Berarti 0,005. 0,005 meter. Bisa juga di sini anak-anak. Ini juga 0,005 meter. Lanjut ke soal kedua, di sini 0,526 kg. Ini tidak usah sama dengan. Nilai pendekatan dengan 3 angka signifikan sama dengan tetap anak-anak ini 0,526 kg. Angka signifikannya 5, 2, dan 6. 0-nya tidak, bukan angka signifikan ini anak-anak. Ini, jika nilai sebenarnya adalah A, maka jangkauan A adalah kita anggap di sini 60. Berarti kurang 5, 55. Berarti 0,5255 kurang dari sama dengan A, kurang dari 0,5265. 60 ditambah 5, 65. Jadi di sini 65. Nilai absolut galat terbesar atau nilai mutlak galat terbesar di sini anak-anak. Ini 0,0005. Di sini juga 0,005. 0,0005 kilogram. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.